MUMBAI REA KAKRA BORTIRIS MIDITANGA PIHAK BERWAY ZIBINDIA PADA 8 SEPTEMBER TERKA IT PENJE BANGAN KAZUS KE MATIAN TRAGI SUSAN SINYANG MEREBET PADA DAGA AN PENGAN AN NARKOBA. Paklama sete area disa idu koli pihak biro pengen dalian narkotika, ensi bidu kanggan datak yuduk rea dari penyang idan aktris, siban idan dekar yang dikita pui meru pakan teman dari rea. Sebagaimana dikutip India Today Jamat, 11 Septembrio 2020 tak segan-segan meniwarakan dukangannya terhadap rea, melalui akan Instagram pribadinya, siban imemida polisi yuduk membebaskan rea. Sibani menuliskan dua tagar meminta pembebasan dari teman dekatnya tersebut. Hashtag Realizer Here, Hashtag Justice For Here, Tuli Sibani Sebaga Iketerangan Photo Young Men Abikan Guaza Rea Ketika Ditangap. Rea Sendiri Diketa Kui Ditangap Dingan Dagan Membelio Bato Batan Terlarang Dari Penjedar Dari Keterangan Pihak NCB Saat Diinterogasi Oli Pihak Penyidik Rea Sudah Mengga Kuiya Memang Membeli Narkoba Tersebat. Untuk Diketa Kui Pihak NCB Kini Sedang Dalam Tahapan Penyidikan Adanya Angli Pemakaian Narkoba Dalam Kasus Kematian Susan Sinlasbi. Penyelidikan ini dimulai, setelah didapatnya bukti percakapan WhatsApp di ponsel Rea yang menimbun soal pemakaian obat-obatan. Dalam percakapan elektronik tersebut terdapat beberapa nama lainnya, mulai dari saudara laki-laki kandung Rea, Shoud, Khakraborty, Madan Manager Susad, Samuel Mirada, staff bagian memasak Deep Sabat hingga penjual narkoba, Gaurai Biaraya. BRITAFOTO.